semua yang bertugas di PON ini, baik dari teman-teman yang ada di sini, di Jayapura, di Timika ya Pak ya, sama Merauke, itu semua udah harus kita vaksin. Dan juga teman-teman yang mensupport yang ada di sini juga semua juga harus sudah tervaksin. Sehingga tadi makanya selain daripada pakai vaksin dari pemerintah, kita juga melakukan melalui vaksinasi gotong royong. Support listrikan untuk PON sudah 100% semuanya. Kita siapkan mulai dari perkuatan jaringan, memastikan daya cukup, personil lengkap. Tidak cukup dari itu, kami juga menyiapkan ada genset mobile, kabel mobile, trafo mobile, bahkan ada UPS untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita berkomitmen bahwa pelaksanaan ini harus sukses dan sistem listrikan aman.